ASN yang mempunyai penghasilan lebih dari 7,6 juta per bulan diwajibkan untuk Jakarta, sehingga kita bisa menambah 4.500 orang marbot di Kabupaten Bandung. Yang menjadi kewajiban mendidik anak itu bukan orang, bukan guru Pak, tapi kita sebagai orang tua. Tapi saya merasa miris manakala ada orang tua belum pernah ijab kabul dengan guru ngaji, belum pernah ijab kabul dengan ustaz dan ustazah. Padahal yang menjadi tanggung jawab untuk mendidik anak itu adalah kita sebagai orang tua. Maka saya begitu jadi bupati, saya langsung ijab kabul. Saya atas nama orang tua se-Kabupaten Bandung nitip kepada para guru ngaji untuk dididik bidang keagamannya anak-anak kita.